76 lap. Deni Setiawan, Gwitar Soparman, Padilla Unit Satria, Irwan Abdullah Wandi, Setia Korayo, Muhammad Rasya Sulpadri, Firman Syah, kemudian Muhammad Agil Maulana, Muhammad Syadila Ical Syaputra, SPC Ratona, AKRT Palopo. Bendera merah bergeser, konsentrasi. Warrior dari suara terdapat teknologi dua tangan lepas dari area star. Saudara penonton akan terlihat bagus. Kepala ini berjaya untuk bisa berada memimpin di tempat perjalanan satu pembalap. Nampaknya yang lalu juga menemukan tempo RT yang nampaknya terjadi masalah pada kendaraan yang ia bicara secara penonton. Akankah ia akan mampu bangkit kembali? Sebelum pelapan dari Andi Pradina di lapan Tenggara Patrus. Arya Bintang Tenggara Syaputra Ahmad dari Indonesia Awan Senjaya yang terus memberikan satu perlawanan di lima putaran yang harus ia selesaikan. Lima pembalap agar jika diri berpijak pada podium kemenangan tertinggi sekarang di Klaus Bebek 2018 Satria 125 standar lokal Palopo. Agarkah Arya Bintang akan mampu memberikan satu sentuhan bagi Muhammad Rezar Badrun 1-2-8 pada perjalanan lokal Palopo kali ini. Napa perhatikan Rezar Badrun dengan begitu gagah. Nampaknya kali ini Muhammad Rezar Badrun pembalapnya memulai balapan dari grid posisi. Pengambilan resmen yang begitu mumpuni dilakukan oleh Muhammad Rezar Badrun sementara Arya Bintang Palopo segera-segera menonton pertama Raja Laut dan buatan Raja Laut berkisi lewat 99 Arya Bintang terus memberikan satu perlawanan yang begitu hebat 33 Ahmad sementara beberapa pembalap tapi satu pembalap tampaknya yang tidak bisa melanjutkan dua pembalap harus terhati di tengah pertarungan dampak mengalami masalah pada power di belakang ada Muhammad Rezar Badrun M. Faisal Bersikas Lumu Raya dua putaran akhir awan empat pergerakan lokal Palopo secara penonton sementara tiga seluruh raya Palopo ini sebuah resipi
lewat 128. Muhammad Faisal Badrun masih terus berlari pada posisi terbaiknya. Arya Bita terus mendekatkan kendaraan di tempat berlari di belakang Muhammad Faisal Badrun di sekitar lap-lap akhir. Akankah membuahkan hasil maksimal Arya Bita atau justru 128 Faisal Badrun akan menyudahi balapan pada posisi terbaiknya? Sementara terus memimpin laju gerbang perjalanan mereka lokal Palopo 116 sampai dengan 125 cc. Kali ini Muhammad Faisal Badrun akan masuki satu putaran akhir. Nampak berjalan Ahmad yang berada pada tempat yang ketiga dan tidak berjalan awal-awal. Masuk pada posisi kelima. Apakah Ahmad Bani akan masuk finish pada posisi terbaik kelima sudah menonton dan kita perhatikan dan saya mengajak seluruh penonton fokuskan pada dan akan masuk kali ini pada posisi terbaik atau Muhammad Bani terbaik akan mampu finish pada posisi terbaik pertama saudara. Kita saksikan dua pembalap yang begitu jauh tinggalkan lima lubang. Faisal Badrun, Muhammad Faisal Badrun tiga seluruh raya terlibat perebutan posisi terbaik dengan Arya Bintang 99 kali ini. Oh, cepat sekali Faisal Badrun masuk area siksa kali dan sesaat lagi Palopo. Tikungan akhir in the last corner. Palopo saya minta tepuk tangan Anda untuk 128 Muhammad Faisal Badrun. Yes, a finish dan Arya Bintang Raja Laut racing di finish pada posisi yang ke dua dan nampak sayang sekali di satu putaran akhir harus